khasiat Asmaul Husna untuk pengasihan, wirid, dan tata cara amalannya. Asmaul Husna sejauh ini diamalkan sebagai wirid yang mengandung 99 asma Allah yang agung, selain untuk kekayaan, kerezekian, perlindungan, pengampunan dosa, keberkahan hidup, dan mengharap rahmat serta ridha Allah. Ternyata khasiat Asmaul Husna untuk pengasihan pun bisa dirasakan jika kita mau mewiridkannya secara rutin dengan tata cara tertentu. Khasiat Asmaul Husna untuk pengasihan jarang diketahui oleh orang. Hanya kalangan pecinta ilmu spiritual saja yang memanfaatkan energi pengasihan di dalam wirid Asmaul Husna. Adapun bunyi wirid Asmaul Husna untuk pengasihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda harus melakukan tirakat batin, yaitu berpuasa satu hari yang dilakukan pada hari lahir Anda, yang biasa disebut sebagai puasa weton. Tirakat ini adalah bentuk keseriusan niat Anda sebelum mengamalkan khasiat Asmaul Husna untuk pengasihan. Selain itu juga untuk membersihkan penyakit hati yang ada dalam diri seseorang, membersihkan aura-aura negatif dalam tubuh. Bersihnya diri Anda nantinya akan lebih memudahkan dalam mendapatkan hidayah dari Allah. Anda pun akan dilindungi dari godaan atau pengaruh makhluk halus yang selalu menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian, lakukan sholat hajat 2 rakaat pada tengah malam. Setelah sholat, wiridkan khasiat Asmaul Husna untuk pengasihan berikut ini. Ya Rahman sebanyak 100 kali, Ya Rahim sebanyak 100 kali, Ya Wadud sebanyak 100 kali, Ya Hamid sebanyak 100 kali, Ya Hayyu sebanyak 100 kali, Ya Qayyum sebanyak 100 kali. Setelah itu, tiupkan pada telapak tangan dan usapkan secara merata pada wajah Anda. Amalan ini bisa rutin Anda amalkan selama 40 hari. Lalu setelah 40 hari, wirid Asmaul Husna cukup dibaca 33 kali saja untuk masing-masing wirid. Demikian khasiat Asmaul Husna untuk pengasihan, semoga bisa menambah ilmu spiritual dalam diri Anda. Anda pun akan memancarkan aura pengasihan yang kuat, dimudahkan dalam mencari jodoh, pekerjaan, disegani, dihormati, dan mendapat perhatian dari banyak orang di sekitar Anda. Semoga bermanfaat. Salam berkah. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, comment, share, dan subscribe.